Halo halo bosku, para Gede Festival Lovers, gimana kabarnya? Oke, selamat datang kembali bosku ya di channel Gede Festival. Jadi kali ini gua mau mereview stok langka. Stok langkanya Ekstasi Bluebird ya, yaitu Honda Mobilio tipe S tahun 2015. Ini stok langka, benar-benar stok langka bosku ya. Kenapa stok langka? Karena unitnya udah tinggal sedikit lagi. Dan ini pun hanya sisa satu unit ya bosku ya, hanya sisa satu unit Mobilio tipe S tahun 2015 ya. Oke, kita lihat apa saja kelengkapannya yang dimiliki oleh mobil ini. Jadi kita lihat bosku ya. Oke, dari depan ini masih plat kuning bosku ya, ini masih plat kuning, tapi tenang aja, nanti bosku sudah dapatnya udah langsung plat hitam ya. Jadi tipe S ini seperti pada umumnya yang ada di luaran tipe S ya, itu masih belum ada fog lamp bosku ya, masih belum ada fog lamp. Velg masih velg kaleng ya, velg kaleng ring 15 yang sudah dipakein velg dop langsung ori dari Honda ya. Kaca film masih pakai 20% yang biasa sering kita pakai. Ini kondisi masih mulus bosku ya, masih mulus. Ini pun masih belum dimasukkan ke bengkel untuk perbaikan. Nanti sebelum bosku terima, ini udah pasti nanti saya masukkan ke bengkel seperti biasanya bosku ya. Standar untuk pembelian di Bluebird, khususnya di saya, pasti ada namanya checklist ulang dan perapihan semuanya bosku ya. Oke, jadi ini tipe S, ini masih single blower bosku ya. Kalau ada yang tanya, mas ini udah double blower ya? Belum bosku, ini masih single blower. Nanti tipe S, kalau yang double blower di atasnya tipe S ya. Oke, kita lihat ke dalam apa saja yang didapat. Oke ya, dari bagian depan dulu udah pasti power window lalu dan juga electric mirror ya. Power window dan electric mirror. Untuk kuncinya sendiri masih belum ada remote alarm. Tape-nya masih yang single din ya. Kondisinya masih rapi bosku ya. Kondisinya masih rapi. Ini bagian tengahnya ya. Ya, jadi ini masih single blower, belum double blower ya. Nanti kalau misalkan mau double blower sudah disediakan tempatnya, tinggal bosku nanti tinggal pasang aja double blower. Harga nggak mahal bosku, double blower kok di luaran banyak yang murah, sudah ori-orinya Honda gitu. Oke, kita bagian belakangnya ya. Oke, jadi berapa sih harga unit Honda Mobilio tipe S tahun 2015 ini? Karena ini stoknya langka dan hanya ada satu unit bosku ya, tak kasih bonusnya banyak bosku. Jadi harga sudah tak kasih bonusnya banyak, yaitu harga di 100 juta tak kasih bonusnya banyak bosku ya. Tak kasih bonus diantaranya ada remote alarm, lalu talang air, lalu kaca film ya, kaca film bisa milih 40, 60 atau 80%, dan juga head unit double din. Tadi kan single din kan, saya kasih yang double din, sudah plus kamera mundur, plus klaksonnya saya kasih yang klakson kayak bosku ya, jadi biar lebih cakep lagi. Oke, harga 100 juta dapat bonusnya banyak bosku ya. Dapat bonusnya saya jelaskan lagi, yaitu remote alarm, kaca film, talang air, head unit double din, kamera mundur, klakson keong bosku ya. Oke bosku, unit langka, siapa cepat dia dapat. Pengiriman di seluruh daerah bisa sekali saya bantu untuk pengirimannya bosku ya. Oke, terima kasih bosku, selamat sore dan terima kasih.